Itu saya tidak melihat apapun yang saya lihat, anak, hanyalah cahaya. Ketika sudah berkurang cahayanya, maka saya melihat sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad. Makhtunan, mohon maaf, sudah dikhitan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tidak pernah memanggil apa dalam hidupnya, tidak pernah dia mendapatkan kasih sayang dari bapaknya. Katakan tasabaqat ila wadaihi murdiat, orang-orang berbondong-bondong ingin mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh hatinya dengan cinta, penuh hatinya dengan rindu kepada Nabi Muhammad. Kita hadiahkan, hadirin, kepada Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ini. Demi Allah, tidak akan masuk surga seorang hamba yang hatinya tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad. Biha lisan amma tadammanahu aljanan min at-tasdiqi biha wal id'an. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi Al-Habib Umar bin Ahmad bin Al-Mashhur. Yang kita hormati, kita muliakan Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Al-Mashhur. Kita doakan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat afiat, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang hadir, para habaib, para masyayikh, para asatidah, para imam, para syiban yang hadir, yang insyaallah mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau, para syiban, orang-orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para hadirin jamaah, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul karena cinta. Kita berkumpul karena mahabbah. Kita berkumpul karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di sini tidak ada yang lain karena cinta kita kepada beliau. Dan cinta ini tidak bisa kita katakan bid'ah. Cinta ini tidak butuh dalil. Cinta ini adalah rasa yang ada di dalam hati yang kita bisa ungkapkan dengan seperti ini. Kalau seandainya dengan merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah, kemudian masuk ke dalam api jahannam. Dikatakan dalam sebuah syair, man qala al ihtifalu bi maulidihi bid'atun wa finnar. Kalau seandainya ada orang yang berkata bahwasannya memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bid'ah dan masuk ke dalam api jahannam, ya marhaban bin naril lati tuhrikuni li ajli hubbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan sambut api neraka yang akan membakar diriku dikarenakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sangat mulia. Kita kenapa tidak bisa cinta? Karena kita tidak kenal dengan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang paling agung dari seluruh nasab dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan semua daripada anak keturunan dari kakek-kakek Nabi Muhammad itu semuanya ahli sajidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama Muhammad, memiliki nama Ahmad bin Abdul bin Abdullah bin Abdul Muttalib,
bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai bersambung kepada Nabiuna Ismail putra daripada Nabiuna Ibrahim alaihim salatullahi wasalamullah. Ini nasab yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad diambil dari kata Mahmud, Ahmad diambil dari kata Hamid. Mahmud dan Hamid, kalau kita lihat, Mahmud artinya orang yang sangat terpuji. Orang yang sangat terpuji dibilang Mahmud. Hamid, orang yang memuji kepada Allah, yang sering memuji kepada Allah. Maka dia menjadi Muhammad dari sighah mubalaghah yang artinya orang yang sangat-sangat-sangat dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ahmad itu dari asal kata Hamid yang artinya orang yang selalu memuji Allah. Tapi kalau Ahmad orang yang sangat-sangat-sangat selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hadirin jamaah maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul dari kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Justru itu Imam dikatakan dalam Sahibul Burda, beliau mengatakan, "Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idami." Kita nisbatkan semua kepada Nabi, dari semua kemuliaan ke zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nisbatkan semua kedudukan kepada dari semua kedudukan yang paling besar kepada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya Nabi itu tanpa sebab. Kalau kita mungkin mulianya kita dikarenakan harta, mulianya kita dikarenakan pangkat, tapi Nabi Muhammad kemuliaan beliau tidak dikarenakan apapun. Kemuliaan beliau tidak dikarenakan sebab. Justru itu kenapa Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Darar yang kita baca tadi, beliau Al-Imam Ali selalu mengulang-ulang kepada kita, hadihi dhatihi syarifah, ma hasala ala dhatihi syarifah. Seluruh diulang, selalu diulang oleh beliau. Ini adalah zat yang mulia, ini adalah zat yang mulia, ini adalah zat yang mulia. Diulang-ulang beliau oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa? Karena kemuliaannya Nabi Muhammad itu bukan karena sebab. Karena kemuliaannya Nabi Muhammad bukan karena sesuatu. Di situ kenapa Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada bulan Zulqa'dah? Kenapa tidak lahir pada bulan Zulhijjah, tidak lahir pada bulan Muharram ataupun di bulan Rajab? Bulan-bulan yang telah dimuliakan dari bangsa-bangsa sebelumnya, dari umat-umat sebelumnya. Kenapa Nabi Muhammad lahir di hari Senin, bukan di hari Jumat yang dimuliakan oleh umat Islam? Kenapa lahir bukan di hari Sabtu yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi ketika itu? Kenapa bukan hari Minggu yang dimuliakan oleh orang-orang pengikut Nabi Isa ketika itu? Tapi Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, hari yang tidak terkenal, bulan yang tidak terkenal, supaya kita tahu bahwa kemuliaannya Nabi bukan karena bulan. Kemuliaannya Nabi bukan karena hari. Nanti kalau seandainya Nabi Muhammad lahir pada bulan Zulqa'dah, maka orang akan berkata, kemuliaannya Nabi gara-gara bulan, kemuliaannya Nabi gara-gara hari. La wallah, karena Nabi Muhammad Rabiul Awal menjadi mulia. Karena Nabi Muhammad hari Senin yang tidak pernah orang tahu, dari kemuliaannya hari Senin, Nabi Muhammad SAW menjadikan hari Senin mulia. Kita umat Islam berpuasa di hari Senin, ditanya sama Nabi, kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Dhaka yawmu wulidtu fi. Hari itu aku dilahirkan. Hari Senin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia gara-gara Nabi Muhammad. Bi akramil rusli kunna akramal umami. Dikarenakan Nabi Muhammad kita menjadi mulia umat. Kalau bukan Nabi Muhammad kita tidak jadi mulia, ikhwan. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ketika beliau lahir, dalam peristiwa ini Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Di sini kita harus belajar detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selalu ingat dan mengenal kepada beliau. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad pada tahun gajah. Ketika itu Abraha, Raja Abraha dengan pasukannya dari Son'ah Yaman berangkat untuk ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Membawa pasukan gajah. Dibabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dijadikan ini peristiwa-peristiwa yang istimewa. Apa yang terjadi jemaah sekalian ketika datang Raja Abraha yang ketika itu niatnya untuk menghancurkan Ka'bah? Orang-orang Quraisy ketika itu yang dipimpin oleh kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib
Maka Abdul Muttalib datang menghadap kepada Raja Abraha. Kenapa? Karena ternak-ternak mereka, orang-orang Quraisy, telah diambil oleh Abraha, diambil oleh pasukannya. Maka datanglah Abdul Muttalib kepada Raja Abraha. Ya Abraha, saya ingin bicara dengan kamu. Abraha ini raja, tapi melihat kakeknya Nabi Muhammad, wibawanya sangat luar biasa, sampai tertular kepada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu salah satu sifatnya itu disebutkan oleh al-Imam dalam kitab Maulid Ad-Dibai, dikatakan man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang yang kalau lihat Nabi Muhammad, wibawanya luar biasa, tapi orang yang kalau sudah duduk sama Nabi Muhammad pasti akan jatuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ tidak heran Abu Jahal kalau jumpa sama Nabi Muhammad, dia tutup dia punya wajah dengan surbannya. Ditutup wajahnya dengan surban. Ditanya, ya Abu Jahlin, wahai Abu Jahal, ente kenapa tutup terus ente punya muka? Tidak mau lihat wajahnya Nabi. Dia katakan, saya khawatir kalau saya lihat wajahnya saya akan jatuh cinta kepada dia. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad kalau dipandang bisa jatuh cinta orang, kalau dilihat bisa jatuh cinta orang sallallahu alaihi wa alihi. Kakeknya beliau Nabi Muhammad Abdul Muttalib duduk bersama Abraha. Raja Abraha turun dari singgasananya, dia turun untuk duduk berjumpa dengan Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, ya Abraha, ente kasih kembali itu unta, itu kambing-kambing, itu milik kami. Kemudian kata Abraha, kalian tidak ingin tolong Ka'bah kalian yang akan dihancurkan? Kata Abdul Muttalib, tidak. Kalau kambing itu milik kami, milik saya, unta itu milik saya, tapi kalau Ka'bah itu milik Allah. Kalau unta itu kamu berurusan dengan saya, tapi kalau Ka'bah engkau berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tidak mau, ngapain saya bela, ngapain saya mati-matian menghalang kamu untuk menghancurkan Ka'bah, silahkan. Kalau kamu mau, kamu akan berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nekatnya Abraha, dia datang tetap, dia datang tetap, dia hancurkan Ka'bah. Sebelum menghancurkan Ka'bah, apa yang terjadi? Allah turunkan burung ababil. Burung ababil ini membawa batu dari api neraka. Yang batu ini ditaruh di apa namanya, di depan, di mulut daripada burung, kemudian ditaruh di cangkangnya burung, di kakinya burung. Tiga batu dibawa dari neraka, kemudian dilepaskan. Batu itu kalau masuk di ubun-ubun tembus sampai ke bawah. Subhanallah, semuanya wafat, semuanya mati dalam keadaan mengenaskan. Dan yang paling mengenaskan adalah matinya Abraha. Abraha itu mati bukan gara-gara batu, tapi Abraha mati dikarenakan daripada radiasi panas batu tersebut. Radiasi batu sampai kulitnya Abraha terkelupas, daging-dagingnya berjatuhan, sampai kelihatan jantungnya Abraha berdetak, kemudian mati. La ilaha illallah. Allah hinakan di dunia sebelum di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 50 hari setelah itu lahirnya sosok yang paling mulia. 50 hari setelah kejadian itu lahirlah sosok yang paling istimewa di muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, tepatnya di dekat Ka'bah, 200 meter dari Ka'bah. 200 meter dari Ka'bah. Kalau kita berbicara seperti itu, coba kita hayati bagaimana detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ yang menemani Aminah, Sayyidah Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika hamil tidak merasakan apapun, ikhwah. Beda dengan bayi-bayi yang lain, beda dengan ibu-ibu yang lain merasakan kesakitan. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ketika beliau Sayyidah Aminah hamil, dikatakan hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala. Ringan kandungannya Aminah, tidak berat sama sekali. Wala tashku minhu alaman wala ilala. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penyakit, tidak ada beban, tidak ada letih yang dirasakan oleh Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang menemani Sayyidah Aminah, di situ ada Fatimah, di situ ada Ummu Aiman, di situ ada Thuwaibah, dan di situ ada Syafa. Empat orang wanita menemani ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ketika hadir di tempat tersebut, kita lihat dari empat-empat wanita ini yang hadir ketika lahirnya Nabi Muhammad, semuanya berhasil. Semuanya diberikan keberkahan daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu mendapat anak, nama anaknya Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As ini menjadi pemimpin dari kaumnya. Sebagaimana ketika sudah besar Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Rasul, maka Nabi Muhammad bilang kepada Uthman bin Abil As, anta imamu kaumik, engkau adalah pemimpin untuk umatmu, untuk kaummu.
Fatimah mendapatkan keberkahan anaknya jadi soleh. Kemudian Ummu Aiman mendapatkan keistimewaan menikah dengan salah seorang laki-laki yang istimewa, Zaid bin Haritha, melahirkan seorang anak yang bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid menjadi hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tercinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi daripada pemimpin perang ketika itu umurnya masih 16 tahun, yang di belakang pasukannya ada Abu Bakar, di belakang ada Umar, yang menjadi pemimpin adalah Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Justru itu juga, begitu juga daripada budaknya Abu Lahab, Tuaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab dikarenakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan bahwasannya Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa diringankan? Karena gembiranya dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir. Padahal sudah diancam di dalam Al-Qur'an, tabbat syada Abi Lahab wa tab. Di situ dikatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat syadahu fil jahim mukhallada." Ata annahu fi yawmil ithnain daiman yukhaffafu anhu risururi bi ahmada fama dhannu bi abdi alladhi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau seandainya ini Abu Lahab sudah difonis di dalam api neraka, tabbat syada abi lahabi wa tab, tapi setiap hari Senin mendapatkan kemuliaan dari Allah, diringankan siksanya oleh Allah dikarenakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pikiran kita, mukmin, muslim, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu gembira dengan Nabi Muhammad, kemudian dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Masukkah di akal kita masuk atau tidak? Mukmin beriman, Abu Lahab saja hanya gembira, bisa diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab memerdekakan Tuaibah dikarenakan Tuaibah memberitahukan kepada Abu Lahab bahwa Nabi Muhammad telah lahir pada hari ini, dan saking senangnya Abu Lahab, dia merdekakan Tuaibah, gembiranya dia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syafa adalah ibunda daripada Abdurrahman bin Auf. Anaknya menjadi istimewa, termasuk daripada 10 orang yang sudah pasti dijamin oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam surga dari 10 orang sahabat. Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat yang paling terkaya dari seluruh sahabat yang ada. Ini keberkahan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dari kelahiran ini, dari peristiwa ini empat perempuan, maka insyaallah kita pun yang gembira dengan lahirnya Nabi. Kita pun yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Insyaallah anak-anak kita menjadi anak-anak saleh dan salehah. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ketika lahir, dikatakan oleh Syafa yang ketika itu melihat peristiwa tersebut, dia katakan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, itu saya tidak melihat apapun yang saya lihat hanyalah cahaya. Saya tidak lihat apapun yang saya lihat hanyalah cahaya. Ketika sudah berkurang cahayanya, maka saya melihat sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad. Saya melihat tangannya Nabi Muhammad menunjuk ke langit. Bayi menunjuk ke langit. Tangannya menunjuk ke langit. Makhulan, dikatakan oleh Habib Ali. Makhulan, dikatakan makhtunan maktu'a surrah. Matanya Sayyidina Muhammad itu sudah bercelak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makhtunan, mohon maaf, sudah dikhitan Nabi Muhammad. Sudah dikhitan, sudah disunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maktu'a surrah, tali pusatnya terputus, sudah dipotong tanpa lagi ribet untuk memotong daripada tali pusatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dididik oleh ibunda yang luar biasa, Sayyidah Aminah. Maka hadirin jemaah sekalian, peristiwa yang sangat panjang sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh. Beberapa hari kemudian datang Sayyidah Halimatu Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Kemudian datang dari rombongan-rombongan yang itu banyak. Ali Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak mau merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair beliau, kita baca dalam semua sejarah, dari sejarah kelahiran Nabi, semua mengatakan bahwa tidak ada wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar yang akan menyusui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tidak pernah memanggil apa dalam hidupnya.
tidak pernah dia mendapatkan kasih sayang dari bapaknya. Subhanallah, semua orang ketika itu tidak ada yang mau dengan Nabi Muhammad karena yatim, tidak punya uang. Tapi Habib Ali Al-Habsyi beliau tidak merendahkan Nabi Muhammad.
Kita pulang dari sini, insya Allah tidak ada yang meninggalkan sholat subuh. Kita pulang dari sini, insya Allah semuanya ingin selalu menghadiri daripada majelis ilmu. Pulang dari sini kita saling menghadiri majelis zikir, majelis salawat. Pulang dari sini kita selalu menasihati keluarga kita. Pulang dari sini pakai hijab. Pulang dari sini semua amalan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan. Semua perintah kita lakukan. Maka insya Allah mudah-mudahan dari sini pun juga kita bisa hidupkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan dengan sunnah-sunnahnya. Tidaklah kita masuk masjid kecuali dengan kaki kanan. Tidaklah keluar masjid kecuali dengan kaki kiri. Tidaklah kita membaca doa setiap kali masuk masjid. Tidaklah kita menggunakan baju. Tidaklah kita makan. Semua daripada sunnah Nabi Muhammad kita praktikkan dalam kehidupan kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku kelak nanti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita ditambahkan rasa cinta kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita berkumpul karena cinta, kita berkumpul karena rasa rindu kepada beliau, ya Rabb. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir hatinya kepada Allah dan Rasul Muhammad, yang hadir dalam majlis ini berkat hati dia yang hadir, berkat hati dia yang khusyuk, berkat hati dia yang ikhlas menghadiri majlis ini, ya Allah kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Tidaklah pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kami diampuni, ya Allah. Tidaklah pulang dari tempat ini kecuali aib kami ditutup, ya Allah. Tidaklah pulang dari tempat ini kecuali hati kami dibersihkan, ya Allah. Tidaklah pulang dari tempat ini mudah-mudahan akhlak kami mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu engkau kumpulkan kami di dunia, di barzakh, di akhirat, di dalam syurganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha du'a wa minkal ijaba wa hadha du'a wa minkal ijaba wa hadha du'a wa minkal ijaba wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa nasta'iduka min sharri mimma ista'adaka minhu 'abduka nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa antal musta'an وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Yeah.